guys, kembali lagi bersama saya Cila di channel Let's Go. Di video kali ini, aku bakal bermain Tower of Fate lagi. Tapi kali ini, aku akan mencoba untuk selesaiin 50 stage Tower of Fate menggunakan invisibility. Kita lihat ya guys, aku bisa sampai stage berapa. Sebelum itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk pencet tombol loncengnya biar kalian yang ketinggalan video selanjutnya. Yuk langsung aja, tonton video aku. Let's go. Oke guys, jadi di sini aku udah ada di Tower of Fate yang 50 stage. Dan langsung aja aku bakal beli invisibility-nya guys. Kalian bisa lihat tuh di kanan itu guys. Oh my god, itu panjang banget dan itu stage-nya kecil-kecil banget ya guys. Jadi gak usah lama-lama guys, kita langsung aja. Takutnya durasi bakal lama, kalian pasti bakal lama banget. Karena aku bakal sambil nge-rate gitu, maksudnya sambil nilai stage-nya itu gampang atau susah gitu ya, biar kalian gak bosan juga. Oke, jadi menurut aku ini stage yang ini tuh gampang banget ya. Ini easy ya, ini menurut aku easy. Ini medium, oke? Karena kadang-kadang bisa jatuh di sini juga gitu ya, kena laser gitu ya, bisa aja. Dan ini karena lama, kenapa? Sebenarnya itu loncatannya easy ya. Loncatannya easy, tapi karena itu panjang jadi medium gitu. Jadi kalau misalnya ada lama gitu ya jalanannya, aku bilangnya tambah satu kesusahan gitu ya. Karena kalau kita lama gitu guys, ya perjalanannya jadi makin gampang kita bisa jatuhnya, karena kan masih lama perjalanan gitu. Oke, big brain guys. Di sini menurut aku ini easy, kan pokoknya yang penting harus hati-hati aja gitu ya guys lompatannya, karena itu ada yang kecil-kecil. Ini very very easy guys ya. Terus aku mau bilang guys, kalau udah ada invisibility, kalian tuh tinggal pentingin itu guys lompatannya, nggak usah pentingin lasernya lagi ya. Jadi kalian yang penting lompatannya tuh nyampe gitu ya guys, dan pastinya kalian harus pelan-pelan. Ini medium, karena kadang-kadang shortcutnya aku bisa jatuh gitu kan. Ini menurut aku ya guys, setiap orang itu beda-beda ya guys, tapi ini menurut aku ya guys semuanya. Di sini hard. Kenapa? Pertama, aku kadang-kadang bisa kena lasernya. Yang kedua, ini sebenarnya loncatannya easy-easy. Yang ketiga, hardnya itu karena yang panjangnya, jadi tambah-tambah jadi hard gitu ya. Lu kan pakai yang seperti ya fine aja guys, jadi easy. Nah di sini easy guys. Okay, ini easy peasy lemon squeezy. Easy squeezy. Okay. Nah di sini lanjut, di sini ini easy guys. Oh my god, aku tadi mau yang itu, mau ngebounce gitu kayak sini tek-tek, tapi tadi aku ragu dong. Oke, pokoknya kan lompat itu nggak boleh ragu ya guys, jangan kayak tadi gitu ya, sangat memalukan guys. Oke, ini tadi udah aku rate, ini aku rate easy, yang penting lompatannya harus pas gitu dan nggak boleh ragu kalau mau lompat ya. Oke, kita nge-rate stage baru nih guys ya. Stage baru ini medium, kenapa? Karena aku suka kadang-kadang bisa kena lasernya gitu. Itu kayak lama gitu. Aku suka terobos aja gitu ya guys. Jadi ya kadang-kadang suka mati kena laser. Cuma karena itu. Oh, ini medium juga. Karena aku kadang-kadang bisa mati di sini. Dan aku oh no. Oh my god. Oke guys, aku mati. Oh no, oke guys. Jadi aku mau bilang yang tadi itu tuh akan tadi lupa kan mau ngomong apa. Ayolah guys. Guys, kita naik lagi aja guys. Oke. Okay. Oke guys, jadi kita kembali lagi di sini, oke. Okay. Please jangan jatuh lagi. Oh my god, tadi aku udah try hard dong guys. Oke, okay, bisa guys. Jadi di sini menurut aku medium, oke. Okay. Nah. Di sini oke, okay, sesuai yang tadi aku bilang ini easy. Oke, easy guys. Ini medium karena kadang-kadang aku mati di sini gitu. Oke. Pokoknya yang aku pernah mati dan matinya itu kadang-kadang suka berkali-kali gitu, itu aku namanya medium. Oke. Okay? Di sini easy guys, easy peasy lemon squeezy. Squeezy. Ah ini easy guys, ini stage baru juga, ini gampang banget walaupun ini panjang, tapi ini gampang cuma jalan doang, tapi kalian harus fokus aja ya.
fokus aja pokoknya ya, jangan meleng kalau enggak nanti bakal jatuh. Ini ini easy guys, ini pendek sih. Di sini juga kayak bisa kayak gini. Please jangan jatuh, please. Oke, okay, thank you. Di sini easy. Ini easy guys. Menurut aku ini easy. Oh ya. Ini easy. Ini lebih easy banget guys. Easy. Oh my god, tinggal 15 menit. Bisa lah ya. Oh my god, lihat dong guys di kanan itu. Oh my god, aku jauh banget guys sama paling atas itu. Parah sih. Oke. Itu tadi itu easy bola-bola itu. Ini easy juga. Kalau kalian bisa harus hati-hati. Ini medium karena ini lama ya, walaupun ini easy gitu. Tapi ini lama ya guys, lama putarnya ini loh. Oke, good. Kita langsung aja guys cepet-cepet soalnya ini bakal lama banget ya guys. Kita nggak cepet-cepet. Ini medium karena kadang-kadang aku suka mati dan ini matinya karena lasernya. Tapi sebenarnya ini gampang sih. Lama-lama kalau aku latihan ini aku bisa gampang guys menurut aku. Oke. Oke, done. Oh. Ini medium kenapa kan ini banyak-banyak loco stage-nya. Oh no. Medium guys karena ini gampang, easy tapi dicampur ada lokal. Jadi kita namain medium. Oke. Okay. Dan nunggu itu lama banget ya. Oke. Ya, hampir aku ketinggalan guys. Ya ampun, ada orang ketinggalan. Kita loncat. Oke. Okay. Yang ini tadi aku udah bilang ini medium. Oh no, jangan sepertinya aku cila. Kamu coba untuk kayak bounce gitu ya. Aku gak tahu namanya apa sih, bounce. Gak tau guys, ini namanya kayak gimana. Pokoknya itu kayak mirip kayak bounce gitu. Tapi aku gak bisa. Aku bisa guys sebenarnya, tapi udah lama gak dilatih. Jadi gak bisa lagi. Oke, okay. Jangan lakuin itu lagi guys, sangat memalukan. Oke, okay. Please jangan ada head blockers ya nanti ya. Please jangan nanti di stage terakhir ada head blocker. Gila guys, udahlah nyerah guys. Soalnya takut ada kayak head blockers yang kayak mentok gitu kepalanya. Terus nggak bisa naik, terus mati, terus maksudnya jatuh ya, nggak bisa mati sih karena kan ada yang seperti. Terus jatuh, terus udah. Oke, okay, itu easy. Ini easy banget guys. Yang coklat itu paling easy, paling gampang ditaruh rovel gitu kan, yang rupanya warna coklat gitu ya, yang kayak lurus gitu. Terus yang ungu yang bawah ini easy juga karena ada shortcut, dan ini juga easy juga. Walaupun gampang tapi menurut aku ini easy banget. Karena jalannya tinggal lurus, loncat-loncat, lurus gitu. Ya. Enggak pernah jatuh gitu kan. Jangan sombong guys, nanti jatuh lagi. Oke, ini juga sebenarnya easy guys. Karena kalian bisa shortcut, tapi ini enggak apa-apa guys, aku nembus ya. Ini enggak deh, ini jangan easy, ini medium karena aku pengen coba shortcut di sini, selalu enggak bisa karena ini sempit banget lah tuh. Oh my god, itu susah guys shortcut yang di situnya. Jadi aku kasih medium, tapi aku enggak berani coba sih, jarang banget aku coba di situ ya guys. Ya, ini easy banget ini. Tinggal loncat ke tengah gitu. Nah, terus ini juga easy karena ada shortcutnya. Kalian pasti udah tahu semua sih. Kayak ini nggak mungkin kalian nggak tahu. Karena ini, ya ampun, aku pengen lompatnya di sini. Easy. Oh my god, medium. Easy lompatannya tapi local stage. Pokoknya yang ada local stage aku tambah satu kesusahan guys. Paling males karena aku hate local stage. So ya gitu guys. Oke, kita langsung aja gitu. Ya ketinggalan, oke. Kita tunggu dulu guys. Oh my god, tangan aku udah mulai capek guys. Apalagi tadi kan ditambah jatuh. Jadi tangan aku udah capek nih guys. Loncat terus, gak ada berhentinya. Tolong. Hello guys, ini easy. Ini easy guys. Ini apa ini? Lupa guys, stage-nya. Oh,
medium. Pertama ini easy guys. Mediumnya itu tuh karena panjang dan juga banyak laser ya. Karena banyak laser gitu ya, jadi kemungkinan besar kalian bisa mati dimanapun gitu ya kan. Ini dan ini panjang juga. Oke. Oh no, ini hard ya. Paling ini sebenarnya easy menurut kalian, tapi ini sesuai dengan kepanjangan juga aku hitung ya guys. Jadi pertama ini kalau di race ya, ini kalian pasti bakal kalah. Enggak sih, enggak bakal kalah karena kan dia juga ngalamin ya. Aduh, pokoknya kan itu nanti lama, itu pertama panjang ya, lama banget karena local stage. Pertama easy lompatannya itu, terus yang ketiga dua lantai itu jadi hard. Oke, jadi tambah. Ini easy kalau kalian hati-hati. Nah itu udah kena ya. Hati-hati guys. Tapi ini aku main cepat karena tinggal 10 menit lagi dan aku nggak tahu aku bakal bisa apa enggak. Oh my god, aku bawel banget. Ya ampun. Oke, di sini easy. Udah langsung aja, udah. Yo. Cepetan yuk, ayo nyampe yuk, bentar lagi yuk. Enggak sih, enggak bentar lagi itu guys. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hey guys, go guys, kita 12 stage lagi. Bayangin aja ini aku baru mulai. Di stage yang ini aku baru mulai Pro Tower of Hell ya. Pro Tower of Hell itu kan ada 12 stage. Jadi bayangin aja 12 stage lagi itu Pro Tower of Hell ya guys. Biar gak jatuh, aku takut banget guys jatuh. Oh my god, tibat. Okay, I'm so scared. Okay, di sini easy. Tadi ini biru juga easy kan? Aku lupa nilai kan. Banyak sih guys yang easy Tower of Hell. Okay, good. Di sini easy. Enggak, ini medium. Sebenarnya ini easy banget lompatannya. Tapi karena ini dua lantai juga lama, jadi aku kasih medium satu lagi. Okay, ini ya same like tadi guys, medium. Local stage gitu and lama gitu kan. Ya aku kasih medium. Aduh guys, punggungku juga udah pegel. Gimana ini guys? Aduh guys, capek guys. Bisa, jangan lebay. Okay, ayo guys, berapa lagi? Let's go. Aku mau pelan-pelan aja ya guys di situ ini. Kalau jatuh ini aku nangis ini. Ya aku mau pelan-pelan di sini, nggak mau cepet-cepet. Bisa sih sebenarnya, tapi takut. Takut guys, takut lah, you know lah guys. Kemarin dibilang mendingan aku langsung aja ya. Iya guys, mendingan aku langsung aja itu sama aja jatuh. Apa nih udah diem. Hello guys, saya ketinggalan. Please stage ini baik dong. Kom baik dong stage ini dong. Please dong, kasih aku lewat dong. Di stage ini dong, please dong. Okay, kita tunggu dong. Please. Pas dong, pas aku loncat dong. Pas please. Okay, thank you stage ini. I love you. Apa dah? Okay, good. Very good. Oh my god, aku nggak pernah main 50 stage loh guys. Ini pun pakai invisibility. Coba kalau nggak pakai, udah mati aku guys ya. Okay. Oh ya, by the way, aku nggak read. Okay, sorry guys, I forget. Yang ini itu tadi easy, yang ini easy juga. Sebenarnya sih nggak easy juga sih. Ya easy lah ya, tapi ya gimana sih? Kan? What? Hello, Curtis gak sih? Oh my god. Terusin aja di atas kalian jatuh. Speechless guys. Tunggu guys, tinggal berapa stage? Oh my god. Okay. Kita tinggal berapa stage lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bagus. Tinggal 5 stage lagi. Dan aku udah ngabisin 10 menit. 10 menit gak sih? Iya sih ya.
Nggak tahu, pokoknya segitu ya. Oh my god, sedih banget. Kenapa ini? Oh, lihat dong guys, itu ada adblocker. Coba kalau nggak ada, aku masih bisa menang itu. Oke guys, udahlah, udah capek lah aku guys ya. Ya gitulah, aku coba 50 stage tetap gak berhasil karena itu Tower Ravelnya yang jahat guys, nggak mau aku menang, dia nggak kasih aku menang. Jadi dia kayak itu guys, jadi pasang headbocker di situ, terus habis itu nggak bisa lewat, terus dan gitu aku jatuh. Tapi itu emang menurut kalian, coba kalian komen itu bisa apa enggak. Tapi kayaknya menurut aku kalau bisa itu pro orang, orang yang pro gitu ya guys. Pasti pro orang enggak tentunya. Pro player pasti bakal bisa itu ngelakuin itu sih ya guys. Oke, okay, tapi aku new player jadi ya maklumin lah guys. Gak bisa aku itu headwalkersnya kejedot itu guys. Susah banget, dikira di Minecraft apa kayak bisa kayak gitu headwalkersnya. Oke guys, jadi woi bisa dong aku shortcutnya. Oke guys, jadi sampai sini aja dulu ya guys. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya guys. Bye bye. Subscribe ya guys. Udah, aku udah ngabisin uang loh. Sedihnya.